Dalam pada itu, selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan pangkal peha, juara remaja Asia 2017, Leong Jun Hao, sudah tidak sabar untuk kembali beraksi dan memperbaiki kedudukannya. Leong Jun Hao, 19 tahun, bakal beraksi pada peringkat final kejohanan SS Purple League 2018-2019. Menyifatkan ia adalah permulaan baik baginya. Hope boleh recovery dengan bagus dan boleh main balik tournament dan dapat result yang bagus. Jun Hao menarik diri daripada kejohanan badminton terbuka Taiwan 2018 akibat kecederaan di pusingan pertama dan terpaksa berehat selama 3 bulan. Pemain yang kini berada di ranking 78 dunia dijadual bertemu rakan senegara Song Juven dalam aksi separuh akhir kejohanan SS Purple League 2018-2019 pada Rabu di Arena All Stars Resorts World Genting.